Sedangkan untuk harga mingguan masih tetap naik 300 dari 9.000 menjadi. Oh, Ogan Komering Ulu. Jadi harga ketakarat masih. Assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini ya, kita masih berada di perkebunan karet ya. Dan hari ini kita akan update lagi, yaitu update harga getah karet yang terbaru. Dan yang kita update ini harga getah karet yang ada di Kabupaten Oku, Sumsel, tanggal 27 Desember 2023. Masuki minggu kedua bulan Desember 2023, harga karet di Kabupaten Ogan Komering Ulu, UKO, Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, masih bertahan di angka 10.700 per kilo. Sedangkan untuk harga mingguan masih tetap 9.300 per kilo. Dan untuk bulanan juga masih tetap di angka 12.000 per kilo. Harga ini merupakan harga kawasan hulu, yaitu Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Semindang Gaji dan sekitarnya. Sementara harga karet untuk kawasan hilir Kecamatan Peninjauan dan sekitarnya untuk periode mingguan naik 300 dari 9.000 menjadi 9.300 per kilo untuk penjual 2 minggu. Dan untuk yang mingguan 10.300 dan juga harga bulanan 11.500 per kilonya. Nah, itu ya teman-teman untuk update harga getah karet yang ada di Provinsi Sumsel, Kabupaten UKO, Ogan Komering Ulu. Jadi harga getah karet masih bertahan di angka 10.700 sampai dengan harga 9.300 per kilonya. Jadi harga getah karet masih bertahan. Oke semuanya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bikin video duluan aku yang tahu. Apa ya? Iya. Ah, sama. Jelas di subscribe dong. Sama aku juga iya. Buat mau? 45. 70. Mana 70? PH 62. PH. Foto kan? Encarer anak kan?